sejahtera bagi kita semua. Shalom anak-anak ibu. Nah, berjumpa lagi dengan ibu Evita Sombi. Nah, di sini ibu akan mengajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 10 dengan judul atau materi yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai karya Allah dalam kepelbagaian. Nah, bagaimana karya Allah dalam kepelbagaian? Kita dapat melihatnya dalam tiga bentuk. Yang pertama, nanti ada memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Dan kedua, karunia Allah dalam kepelbagaian, ya. Nah, dalam materi ini kita bisa melihat bahan Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dan Galatia 3 ayat 28. Nah, kita lanjut ke materi. Yang pertama, memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Bagaimana sih itu? Nah, di dalam manusia, di dalam kepelbagaian manusia menurut Alkitab, yaitu bahwa manusia diciptakan dalam berbagai serta perbedaan itu merupakan ciri khas dan identitasnya, ya. Identitasnya seperti manusia sebagai makhluk mulia, ciptaan Allah, memiliki harkat dan martabat yang sama, ya. Nah, dalam nats ini kita bisa melihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 tadi, yaitu ada beberapa makna. Yang pertama, 1, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Yang kedua, mempertanggungjawabkan iman. Yang ketiga, dengan lemah lembut, hormat serta hati yang mulia. Yang pertama maksudnya, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, yaitu semua ajaran Yesus dan kekudusannya harus dihayati, ya, dijalankan dan dipelihara. Nah, di sini kita sebagai orang Kristen tidak mungkin melakukan ajaran imannya jika tidak menguduskan Tuhan, ya. Yang kedua, mempertanggungjawabkan iman. Nah, bagaimana yang ibu mempertanggungjawabkan iman ini? Nah, maksud dari sini yaitu tiap orang dipanggil untuk selalu siap mempertanggungjawabkan imannya, termasuk di dalamnya yaitu identitas. Nah, di sini maksudnya, contohnya kamu sebagai pelajar, identitas bukan hanya lewat KTP, ya, tetapi melakukan menunjukkan identitas yaitu dengan menyangkut seluruh sikap yang harus kamu tunjukkan kepada orang lain, yaitu kita melayani Kristus, ya. Yang ketiga, dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang mulia. Nah, di sini yaitu salah satu ciri khas remaja Kristen.